Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, halo anak-anak Surabaya hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Agustiawan dari SDN Keberawan 1 Surabaya dan ditemani oleh saya Pak Hari Santoso dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya. Tentu di acara yang kita sayangi bersama-sama dalam program acara Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi PJOK. Kita tampil berkolaborasi untuk memandu sebuah acara pembelajaran PJOK kelas 5. Materinya apa Pak Agus? Oke, materinya yaitu kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama. Wow, sangat menarik sekali Pak Agus materi kali ini. Materi hari ini yaitu gerak berirama. Apa itu gerak berirama Pak Ari kira-kira? Iya, materi yang sangat menarik dan tentu sangat bermanfaat Pak Agus untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita. Mungkin disampaikan dulu tujuan pembelajarannya Pak Agus. Oh iya Pak Ari, benar. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini yaitu tentang gerak berirama yang bertujuan ada dua, yaitu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan. Yang pertama tentang pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembahasan materi tentang kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas senam berirama, mari kita manfaatkan waktunya, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Dan kita diberikan kefahaman yang luas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, tadi Pak Agus sudah menyampaikan tentang aktivitas gerak berirama. Masih ingatkah kalian ketika kalian di hari Jumat pagi di sekolah? Ada berbagai kegiatan senam pagi, ada SKJ, ada senam ceria anak Indonesia, ada senam UKS dan lain sebagainya. Tentu itu semuanya contoh gerak berirama Pak Agus. Iya benar Pak Ari. Kalian tahukah apakah senam gerak berirama? Oke kita lihat bareng-bareng. Pengertian gerak berirama yaitu gerak berirama adalah rangkaian gerak senam yang diiringi irama, nada atau ketukan. Gerakan berirama atau senam irama disebut juga senam ritmik, Pak Hari. Wow, senam ritmik atau gerak berirama. Berarti ada berbagai macam bentuk gerak dasar yang harus dikuasai, Pak Agus. Iya, benar, Pak Hari. Gerak dasar dalam senam berirama itu ternyata ada dua, Pak Hari. Coba Pak Agus dipaparkan dulu. Yang pertama adalah gerakan langkah kaki, Pak Hari. Yang kedua adalah gerakan ayunan lengan, Pak Ari. Ada dua gerak dasar yang harus dikuasai anak-anak agar anak-anak mampu mempraktekkan, mampu menguasai keterampilan dalam senam berirama. Gerak langkah kaki, kemudian ada gerak ayunan lengan. Tentu di gerak langkah kaki ada berbagai macam, Pak Agus, yang Pak Ari harus dikuasai juga. Benar, gerakan langkah kaki itu ternyata ada 5 macam, Pak Ari. Oke, anak-anak kita lihat berikutnya. Macam-macam gerakan langkah kaki. Ini Pak Ari, ada 5. Yang pertama adalah gerakan langkah biasa. Gerak langkah biasa. Ya, gerak langkah ada biasa. Sebutannya itu apa Pak Agus itu? Namanya istilahnya adalah lopas. Oh, gerak langkah biasa dalam senam berirama disebut lopas. Lanjut ya Pak Agus. Gerakan yang kedua adalah langkah rapat. Ya, istilahnya juga biji trek pas. Biji trek pas. Ya. Langkah rapat. Ada beach trek pas. Ya. Kemudian selanjutnya Pak. Yang ketiga adalah langkah depan. Istilahnya adalah galopas. Ada galopas. Lanjut lagi. Yang keempat adalah langkah samping Pak Ari.
Iya, langkah samping. Cispas. Cispas. Yang kelima adalah langkah keseimbangan atau balance, Pak Ari. Oke, jadi ada beberapa variasi macam langkah yang harus dikuasai anak-anak. Sehingga nanti ketika mempraktekkan gerak berirama, kalian akan terlihat lebih luwes, lebih terampil dalam melakukan. Nah, berarti benar, kita bahas untuk prosedur cara melakukannya, Pak Agus. Ya, siap-siap. Oke, untuk langkah, macam-macam langkah kaki, anak-anak bisa melihat yang pertama, bagaimana cara melakukan gerakan langkah biasa, Pak Ari. Oke, berarti biar lebih paham anak-anak, nanti Pak Agus jelaskan prosedur cara melakukannya, Pak Ari bantu untuk memperagakannya. Iya, siap, Pak. Bisa, Pak. Coba dimulai, Pak. Anak-anak perhatikan di depan, bisa dilakukan di depan televisi Anda. Oke, yang pertama, Pak Ari, posisi berdiri tegak. Oke, seperti ini. Yang pertama adalah posisi berdiri tegak. Hitungan satu, langkahkan kaki kanan ke depan, Pak Ari. Satu. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke depan, Pak Ari. Oke, dua. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan. Yes, up. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri ke depan. Oke. Oke, lakukan secara bergantian. Coba dilakukan dengan hitungan, Pak Agus, biar anak-anak lebih bisa melihat, anak bisa melakukan keterampilannya di rumahnya masing-masing. Oke, Pak Ari. 3 2 1. 1 2 3 4. Oke. Oke. Lanjut, bisa dilanjutkan kombinasi bisa. Mundur, Pak Agus. Oke. 1 2 3 4. Sekali lagi, Pak Agus. Oke. Saya kelihatan kurang luwes gitu. Oke, Pak Ari. Oke, siap ya. Hitungan kelima itu adalah langkah mundur anak-anak. Oke. 3 2 1. 1 2 3 4. Tutup. 5 6 7 8. Itu memang harus kelihatan luwes anak-anak. Ya, agak endel sedikit ya. Terus, Pak Agus, itu adalah gerakan langkah biasa anak-anak. Yang kedua yaitu cara melakukan langkah rapat, Pak Ari. Oke. Langkah rapat. Langkah rapat, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, Pak Ari. Siap. Oke. Hitungan satu, langkahkan kaki kanan ke depan, Pak Ari. Tangan di pinggang. Siap. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke depan sejajar dengan kaki kanan. Rapat, anak-anak. Rapat, ada sejajarnya. Yeah. Siap. Oke, Pak Ari. Lanjut. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kiri ke depan. Siap. Up. Hitungan keempat, langkahkan kaki kanan ke depan sejajar dengan kaki kiri, kaki kiri kedua up. Rapat, Pak Ari. Oke. Oke, anak-anak. Kelihatannya ya. Kita nanti perdalam di segmen yang kedua. Benar, anak-anak, jangan kemana-mana. Nanti Pak Ari sama Pak Agus akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.
Halo anak-anak, masih bersama kami Pak Hari dan Pak Agus dalam program acara Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Kita lanjutkan anak-anak pembahasannya. Kita masih sampai di cara melakukan gerak langkah rapat. Langkah rapat berarti tadi sudah dipraktekkan Pak Hari. Bedanya di apa Pak Agus? Oke. Langkah rapat bedanya tadi ketika kita melakukan satu, hitungan kedua dan hitungan keempat, okay. Itu adalah rapat Pak. Ada kaki sejajarnya. Ya, benar. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga Pak Agus. Langkah yang ketiga yaitu cara melakukan langkah depan Pak Hari. Oke. Okay. Posisi pertama adalah berdiri tegak. Kedua, lengan di pinggang. Oke, okay, siap. Hitungan satu, langkahkan kaki kanan ke depan Pak Hari. Siap. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke depan, Pak. Up. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan. Up. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri ke depan. Langsung okay. Saya mundur. Satu, dua, tiga, empat. Okay, itu ya, adalah segitu. Langkah depan, Pak. Oke, okay, lanjutnya. Oke. Okay. Cara kita, melakukan? Cara melakukan yaitu langkah samping, Pak Hari. Langkah samping, anak-anak. Pasti di dalam senam berirama ada langkah yang arahnya ke samping. Siap, silakan, Pak. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Kedua tangan di pinggang. Siap. Hitungan satu, langkahkan kaki kanan ke kanan, ke samping kanan. Ke samping kanan, berarti begini. Ya, ya. Coba. Satu, oke, sudah. Hitungan kedua, kaki kiri tarik mendekati kaki kanan. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke samping kanan, Pak Hari. Up. Hitungan keempat, langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Oke, Pak Hari pengen coba. Oke. Silakan coba. Diperhatikan anak-anak. Lagi, Pak Agus yang menghitung ya. Hitungan, tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bisa kan dipraktekkan dengan gerakan-gerakan nanti ya? Ya, itu ya, adalah langkah samping anak-anak. Berikutnya yaitu ada macam-macam gerakan langkah, yaitu langkah keseimbangan. Oke. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak, Pak Ari. Oke, berdiri tegak. Hitungan satu, langkahkan ya. Kaki kiri ke depan, Pak Ari. Kaki kiri, up. Oke. Hitungan dua, oke, up. Langkahkan kaki kanan ke depan mengikuti dengan up. Kaki kiri. Oke. Hitungan ketiga, mundur, langkahkan ya? Kaki kanan mundur. Oke. Okay. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri mundur. Oke, okay, okay. Coba dihitung bagus, biar kelihatan okay. Peragaannya. Kita hitung bareng-bareng. Lima. Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Biasanya okay. Kalau... Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Kan lebih enak. Ya, itu adalah oke, langkah keseimbangan. Langkah keseimbangan. Ada oke. Posisi keseimbangan. Berikutnya adalah ayunan lengan. Ayunan lengan itu dibagi dua anak-anak. Memakai satu lengan dan dua lengan. Ayunan lengan. Berarti oke. Untuk gerak dasar yang harus dikuasai di bagian kaki, langkah kakinya sudah anak-anak. Ya. Kita lanjutkan gerakan-gerakan yang mengarah ke gerak ayun lengan. Gerakan ayunan lengan. Satu lengan. Ada empat macam anak-anak. Kita lihat di sini. Oke, yang oke. Pertama adalah ayunan satu lengan dengan ke depan dan ke belakang. Satu lengan ke depan, dan ke belakang. Belakang. Oke. Oke. Depan, oke. Belakang. Oke, terus. Yang kedua, lanjut. Pak Hari. Ayunan satu lengan ke depan dan ke samping, Pak Hari. Oke. Up. Nanti nah, ke up, samping. Up. 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 Oke, oke, lanjut. Yang ketiga, ayunan dua lengan dua ke lengan. Depan dan ke belakang. Up. Nah, up, mengepir Pak Hari ya berarti. Oke, siap. Oke. Lanjutkan yang lagi. Ayunan dua lengan ke samping Pak Hari. Up. Nah, dua up. Lengan ke samping. Up. Oke. Itu up. Adalah oke. Macam-macam gerakan ayunan. Bagaimana cara melakukannya? Oke. Ayo kita praktekkan bersama-sama. Kita lihat anak-anak. Posisi pertama berdiri tegak dan luruskan kedua lengan up. Di depan. Hitungan satu, ayunkan lengan kiri ke belakang. Se. Nah, hitungan kedua, ayunkan lengan kiri kembali ke depan, Pak Hari. Set. Hitungan ketiga, ayunkan lengan kanan ke belakang. Oh, set. Hitungan keempat, ayunkan lengan kanan kembali ke depan, Pak Hari. Pasti nah. Anak Surabaya hebat, paham pasti. Semuanya. Oke, okay, itu coba. Adalah satu lengan ke depan dan ke belakang. Yang kedua, berarti. Oke, okay. Yang kedua, siap.
Yaitu satu lengan samping. Dari ke depan ke samping. Depan ke samping. Samping. Satu lengan ini Mas Ian. 90 derajat. Siap. Tadi. Posisi berdiri tegak lurus kedua tangan. Hitungan satu. Hitungan satu. Ayunan lengan kiri ke samping. Satu. Satu lengan. Oke. Okay. Hitungan dua. Ayunkan lengan kiri ke samping atau dua. Ke depan. Oke. Okay. Hitungan ketiga. Ayunkan lengan kanan ke samping. Up. Membentuk 90 derajat anak-anak ya. Oke. Okay. Hitungan keempat. Ayunkan lengan kanan kembali ke depan. Oke. Okay. Nah itu adalah satu lengan ke depan dan ke samping. Oke. Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Oke okay, paham. Okay. Yang selanjutnya yaitu ada ayunan dua lengan. Ayunan ke dua depan lengan. Dan ke belakang. Oke, posisi awal berdiri tegak, siap. Kedua lengan lurus ke depan. Siap. Hitungan satu, kedua lengan diayunkan ke belakang dan lutut ditekuk. Berarti hampir bahari. Betul. Lanjut hampir, bagus. Ya. Hitungan kedua. Balik lagi berarti ini. Ya. Siap. Lengan diayunkan ke depan, posisi kaki lurus. Okay. Ini kalau pakai musik malah lebih jos sih, Pak. Benar, siap. Hitungan ketiga. Kedua lengan diayunkan kembali lagi ke belakang, Pak Ari. Berarti bergantian terus begini ya? Iya, seterusnya. Oh. Oke, anak-anak, itu adalah menggunakan dua lengan depan dan ke belakang. Oke, selanjutnya. Yang keempat, yaitu cara dua melakukan ke samping. Dua lengan ke samping. Oke, siap. Oke, berdiri posisi tegak. Masih belum ada kombinasi dengan langkah kakinya nih, belum, masih Pak Ari. Dasarnya ya? Belum. Siap. Berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan. Kedua hitungan lengan. Satu. Kedua lengan diayunkan ke samping kanan. Siap. Hitungan kedua. Balik lagi kedua dulu. Kedua lengan kembali ke depan. Set. Hitungan ketiga. Diayunkan ke sebelah kiri, Pak Ari. Oke. Hitungan keempat. Dikembalikan lagi ke depan. Oke, itu selanjutnya. Lengan ke samping. Oke, anak-anak. Ini adalah contoh penerapannya berarti. Iya, Pak Ari. Jadi, anak-anak bisa saksikan sebuah video yang nanti itu menunjukkan bahwa gerak dasar langkah kaki dan gerak dasar ayunan lengan itu kalau nanti dipraktekkan ketika kalian beraktivitas senam berirama jadinya seperti guru yang mempraktekkan teman guru kalian juga ini Ibu Eni. Okay. Selamat menyaksikan. Belajar daring PCOK bersama Pak Ari dan Pak Agus. Oke, okay, kita bahas di segmen yang ketiga anak-anak bagaimana cara mengombinasikan gerak dasar ayunan lengan dan langkah kaki. Tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.
Halo anak-anak, masih bersama Pak Hari, bersama Pak Agus dalam program acara Belajar dari rumah bersama guru-guruku. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes, yes. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi yang hari ini kita ingin kupas tuntas, yaitu kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengannya. Kalau tadi videonya sudah ditunjukkan penerapannya, coba kita pelajari bersama ada berapa macam yang mau kita bahas tentang kombinasi tersebut, Pak. Oke, kombinasi gerak dasar itu ada tiga, Pak Ari. Yaitu kombinasi langkah dengan ayunan satu lengan. Kombinasi gerak langkah biasa dengan ayunan satu lengan. Terus ya, lanjutnya, Pak. Yang kedua adalah kombinasi gerak langkah ke depan dengan dua perataan lengan, putaran lengan. Ada dua putaran lengannya. Oke, ya. Selanjutnya kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan, Pak Hari. Biar lebih paham, langsung saja anak-anak kita coba peragakan secara perlahan. Oke. Ya. Oke, cara melakukan kombinasi gerak langkah biasa dengan satu lengan. Yang pertama, gerakannya diawali dengan berdiri tegak, kedua lengan lurus samping badan, Pak Hari. Oke. Hitungan satu, ya. Langkah kaki kiri, kiri melangkah ke depan. Oke, berarti saya kasih ya, ayunan. Dikombinasi dengan ayunan lengan kanan, Pak Hari. Kanan sudah. Itu hitungan satu. Hitungan selalu kedua, berlawanan. Kaki kanan melangkah ke depan, dikombinasikan dengan ayunan lengan kiri, Pak Hari. Siap. Oke. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kiri ke depan, dikombinasikan dengan lengan kanan. Hitungan keempat adalah langkahkan kaki kanan ke depan dan dikombinasikan dengan seperti itu, kaki anak-anak. Kiri. Itu adalah kombinasi gerak langkah biasa. Langkah biasa itu paling simpelnya ya seperti orang berjalan. Benar, Pak. Lanjut. Oke. Yang kedua, cara melakukan kombinasi gerak langkah depan dengan ayunan lengan dua putaran lengan, Pak Ari. Dengan putaran lengan, iya. Langkah ke depan. Langkah ke depan. Oke, siap. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, iya. Kedua lengan lurus ke depan. Oke, sudah. Hitungan satu, kaki kiri dilangkahkan ke depan. Oke, satu. Nah, diikuti dengan ayunan ke depan satu putaran. Sudah saya ayun. Hitungan kedua. Oke. Okay. Kaki kanan dilangkahkan ke depan. Saya putar lagi ya ayunannya ya. Iya. Up. Diikuti dengan satu putaran, Pak Ri. Oke. Okay. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke kiri. Oke. Okay. Up. Hitungan keempat, selanjutnya nah, ini. Selanjutnya kaki kanan dengan saya praktekkan anak-anak, kelihatannya enak untuk dilihat. Siap. Okay. Satu, dua, tiga. Mulai. Satu. Dua. Tiga, empat, tutup, satu, dua, tiga, empat. Kalau pakai musik pasti itu adalah kombinasi yang kedua. Lanjut, bagus. Yang ketiga, yang terakhir adalah cara melakukan kombinasi langkah samping langkah dengan samping ayunan lengan, Pak Hari. Oke, saya berposisi begini. Terus, posisi awal, yaitu posisi, nah, posisi berdiri tegak, menyamping kedua tangan sini, lurus ke kanan, Pak Hari. Ya, oke. Hitungan satu adalah langkahkan kaki kiri ke samping. Kaki kiri berarti kalau saya posisi di sini. Siap, okay. Pak Agus jaga-jaga, Pak Agus. Siap. Oke, siap. Satu. Hitungan satu, langkahkan kaki kiri ke samping dan ayunkan putaran okay, kedua satu, ke kanan. Oke. Okay. Ikuti gini. Ya, terus Pak. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke samping. Oke, okay, lagi. Satu. Dua kali ke kiri. Oke, okay, kalau saya percoba. Satu. Dua. Putar lagi ke kanan. Empat lo. Putarannya kok balik. Satu. Dari sini. Coba anak-anak putar, siap. Oke. Posisi di tangan kanan. Dua. Satu. Dua. Ini yang betul. Oke. Siap. Itu adalah yang gerakan ketiga. Selanjutnya Pak Agus. Oke anak-anak. Ini ada contoh. Contohnya. Video. Kita lihat dulu Pak Agus. Sebelum menuju ke kesimpulan. Silakan anak-anak diperhatikan contoh videonya. Selamat menyaksikan. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menang.
Demikian tadi anak-anak, kita belajar Pancasila, ya kan? Terus mundur, kita belajar Pancasila. Nah, bisa kan? Oke. Hebat. Oke. Lanjutnya Pak Gus. Dari pembahasan tadi, yaitu sekarang ada pengetahuan anak-anak. Ada tugas, ayo anak-anak silakan segera dipotret. Biar bisa nanti dilaporkan ke gurunya masing-masing, Mbak Ria. Silakan. Oke, yang pertama, contoh pertama adalah nama gerakan langkah. Jadi jawaban nomor satu adalah gerakan langkah biasa. Ya, sekarang anak-anak untuk bisa menjawab nomor satu, nama gerakan langkahnya apa? Nomor dua, nama gerakan langkahnya juga apa? Terus yang nomor tiga, Pak Gus? Nomor tiga juga sama, itu masuk yaitu gerakan langkah juga, Pak Ari. Nomor tiga, ayunan lengan, Pak Ari. Nama gerakan ayunannya ayunan sampai lengan. Dengan nomor lima. Tugas keterampilannya, Pak Gus? Tugas keterampilan yaitu ada dua, Pak Ari. Oke, tugas yang harus dipraktekkan anak-anak di rumah, yang nomor satu, kombinasi langkah ayunan ke depan, langkah ke depan dengan ayunan lengan. Yeah. Yang kedua, Pak Agus? Kombinasi langkah ke samping dengan ayunan lengan, Pak Hari. Oke, demikian tadi anak-anak, tugas dua hal yang harus dipraktekkan. Yang pertama tugas pengetahuan, dan yang kedua tugas keterampilan. Tugas keterampilan. Yeah. Demikian tadi materi yang bisa kami sampaikan, kolaborasi Pak Hari sama Pak Agus. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ya. Tetap kita galakkan gerakan 3M. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, adalah harus memakai masker. Hari ini Pak Hari pakai face shield aja. Oke, sampai ketemu di program pembelajaran berikutnya. Tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes, yes, yes. Dah. Gak bisa nge-mall, lagi pengen shopping nih, pengen ini, pengen itu, mana mau belinya Cin? Bingung, di rumah. Belanja yuk, di Cuacuit, tinggal order. Call center 031-333.